Bonanza, Batman Bonanza Orang Kampung kali keempat tahun 2009. Okey, yang ada dekat luar ni yang baru sampai di sini selamat pagi. Soalan yang kedua, siapakah yang merasmikan bangunan Menara Tamrin Sari ini dan bilakah hari ini dirasmikan? Jawapannya Dato' Sri Ahli Rustam, 17 Mei 2008. Okey, tahniah. Mengumumkan ketibaan yang berhormat Ketua Menteri Belaka Dato' Sri Muhammad Ali bin Muhammad Rustam. Allahumma ya Allah, pada petang yang gemilang dan penuh keberkatan ini, bersempena dengan majlis ulang tahun pertama Menara Tamrin Sari, kami mendatangkan memuji dan bersyukur kehadiratmu di atas nikmat limpah kurniamu yang tidak terhingga ke atas kami, sehingga kami dapat hidup dengan aman, damai dan harmoni, serta dapat melaksanakan tugas-tugas kami sebagai khalifahmu di muka bumi ini, dan jadikanlah majlis kami di masjid karudai dan rahmati. Sejak pelancaran Menara Tamrin Sari secara rasminya pada tarikh keramat 17 Mei 2008, iaitu menara berputar yang pertama di Malaysia, ia telah menjadi satu ikon dan simbolik kepada bumi Melaka yang bersejarah ini. Menara Tamrin Sari telah menusuk secara menawan hati imaginasi pelawat dan pengunjung, tua dan muda yang bukan sahaja terhibur dengan pengembaraan menaiki menara berputar tetapi juga teruja dengan teknologi yang terkini. Sesungguhnya semua ini tidak akan menjadi kenyataan dan kejayaan tanpa sokongan, visi dan pandangan jauh oleh Kerajaan Negeri Melaka yang diterajui oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji Muhammad Ali Rustam. Menara Tamrin Sari yang mula dibuka kepada orang ramai pada 18 April 2008 telah menjadi antara destinasi tarikan utama buat para pelancong ke Melaka. Pembukaannya telah membantu Melaka menarik lebih ramai pelancong ke negeri ini selaras dengan hasrat kerajaan negeri
untuk menjadikan Melaka destinasi pelancongan yang utama di rantau Asia Tenggara. Dan sebentar lagi, kita juga akan menyaksikan satu lagi acara penuh bermakna, iaitu penyerahan sijil pengiktirafan dari The Malaysia Book of Record kepada Menara Tamim Sari sebagai menara berputar yang pertama di Malaysia. Plan ini dibina hasil ilham Ketua Menteri Melaka Yang Amat Berhormat Dato' Sri Muhammad Ali bin Mohd Rostam. Disebabkan ciri-ciri istimewa ini, maka menara ini telah diiktiraf sebagai menara berputar pertama yang menggunakan konsep gyro di Malaysia oleh Malaysia Book of Record. Berikan tepuk tangan yang paling gemuruh.